Assalamualaikum. Tutorial cara belanja di Lazada, pembayarannya menggunakan GoPay tanpa biaya administrasi tambahan. Teman-teman bisa buka aplikasi Lazadanya terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman tinggal pilih barang yang mau dibeli. Sebagai contoh di sini saya mau melakukan pembelian box es seperti ini. Sebelumnya teman-teman bisa klaim voucher terlebih dahulu. Tarik ke bawah sedikit. Di sini ada voucher, voucher gratis ongkir dan voucher cashback. Ini diklaim terlebih dahulu. Jika sudah, tinggal pilih opsi barang yang mau dibeli. Setelah menentukan opsi dan jumlahnya, teman-teman bisa beli sekarang atau masukkan ke troli. Jika sudah, teman-teman bisa lihat troli, lalu klik check out. Pastikan alamat pengiriman sudah benar. Langkah selanjutnya, teman-teman pilih di metode pembayaran. Untuk menggunakan GoPay sebagai metode pembayaran, teman-teman pilih yang bank transfer. Lalu pilih yang bank BNI dan bank lainnya. Lalu klik konfirmasi pilihan. Di sini voucher yang sudah kita klaim tadi otomatis sudah memotong belanjaan. Selanjutnya tinggal buat pesanan. Kita akan diberi kode pembayaran. Kode pembayaran BNI ini kita salin terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka aplikasi GoPay. Untuk GoPay-nya sendiri pakailah yang GoPay terbaru, bukan GoPay yang Gojek. Di halaman GoPay, teman-teman klik di bagian transfer. Lalu pilih transfer ke bank. Pilihlah yang bank BNI. Lalu klik transfer ke tujuan baru. Teman-teman tinggal tempel nomor yang sudah kita salin tadi. Selanjutnya verifikasi. Otomatis akun Lazada kita sudah muncul. Langkah selanjutnya masukkan jumlah nominal pembayaran. Tadi 154.320. Jika sudah, klik review transfer. Pilih sumber dana. Pilihlah yang GoPay. Untuk biaya transfer gratis, klik untuk melanjutkan. Masukkan PIN GoPay teman-teman. Transfer sudah berhasil. Selanjutnya teman-teman bisa buka aplikasi Lazadanya. Pembayaran sudah berhasil dan status pesanan sedang diproses. Kita tinggal menunggu barang dikirim sampai ke rumah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalam.